Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Aliando ya. Aliando, gimana tadi kedatangan ayah panggilnya ya? Ayah. Gimana? Surprise apa? Surprise banget. Kenapa bisa surprise banget? Karena temen ngobrol kalau misalnya udah pagi ini udah menjelang malam. Sharing tentang mobil kadang kan ayah, terus tentang film, tentang aktor, semuanya dibahas. Oke. Nih, kebiasaan waktu kecil Aliando katanya ya, pemirsa, dia sangat nakal sekali. Katanya ya. Nah, gak mau tidur siang juga. Kalau disuruh tidur malam. Ya iyalah. Tidur malam. Iya. Tapi kalau disuruh, Aliando ayo tidur siang. Katanya suka gak mau ya. Emangnya nakalnya sampai gimana sih? Dulu pernah, apa sih, gimana kayak tidur siang itu malas banget. Sampai maunya kalau umur 5 tahun itu maunya naik delman dulu. Kenapa? Delman. Suka naik delman, suka kuda. Orang lain mah maunya naik kelas, dia naik delman ya. Suka naik kuda. Ah, saat itu naik delman. Nah, di sana jam berapa? Jam 12 siang atau jam setengah satu gitu. Pak, mama nyuruh tidur. Ali gak mau. Maunya naik delman. Waktu itu gope. Satu putaran. Oh, di rumah, depan rumah? Rumah, dulu banget. Oke, naik delman. Udah akhirnya ternyata benar. Di depan, di depan samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Aku kendarai kuda sambil. Supaya baik jalannya. Iya, gitu. Tak titu. Iya, gitu. Enggak. Emang duduk di samping Pak Kusir beneran. Betul. Sedang bekerja dan kendari kuda supaya baik jalannya. Ya. Tak duduk. Ya. Enggak benar. Tapi nanti duduk samping Pak Kusir. Iya. Ya. Emang benar. Iya benar kan. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, itu lagu pada hari Minggu kalau salah. Udah tiga kali saya baru ngeh ya. Iya itu lagu ya. Nah, terus pas duduk di depan itu ternyata langsung ngeblank ngantuk. Ngeblank ngantuk. Disuruh tidur siang gak mau kualat, ternyata kualat. Tidurnya malah di kuda. Kuda. Sampai-sampai akhirnya gak baik jalannya kudanya itu. Iya. Karena dia tidurnya begini. Kuda sambil jalan. Kalau seperti itu mah biasa ya, maksudnya nggak terlalu ekstrim banget. Tapi maksudnya tidur di situ, abis itu, nah abis tidur di depan kuda itu kan memperhatikan apa kotoran-kotoran yang keluar dari pantatnya pastinya. Iya. Iya kan, warna ya, hijau bener. Itu. Dan pas abis itu langsung ketiduran di, tidur langsung jatuh ke got. Jatuh ke got? Iya. Mencium aroma yang sangat kurang baik. Mungkin. Tapi saat itu udah kehirup langsung pingsan. Tek, jatuh. Tapi beneran langsung jatuh ke comberan, pala kena, terus kaki kelindes. Kaki kelindes. Sampai segitunya ya? Iya. Pas begitu keluar. Kaki kelindes beneran ini. Ini bocor, 6 jahitan, ini juga kena. Sama dagu. Berarti gara-gara pingsan itu ya? Iya, karena baunya mungkin. Oke, tapi kalau waktu kecil suka berantem gak kamu? Enggak sih, mungkin bukan berantem, mungkin dulu suka banget Smackdown kayak lu. Jadi suka sok-sok memperagakan gitu. Tapi enggak ke temen, tapi semua sok-sokan gitu. Oh, sama siapa itu? Teman sahabatan. Oh, teman sahabatan ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja panggil. Inilah dia sahabat yang sering berantem dengan Aliando. Mas Rudy kesini. Ini kakak saya dandan di rumah emang. Ah, ini kakak kamu? Iya kakak. Saya kirain kakak aku. Dia dandan. Terus dia gak tau kirain mau pergi kemana gitu kan. Oh kesini. Kan namanya juga surprise. Kalau dikasih tahu gak surprise dong. Oh iya benar. Ini sampai rumah ya surprise. Dengan Kaya ya? Kaya. Oh, kakak dari? Kakak kandung. Oh kakak kandung. Beda berapa tahun sama? Satu tahun, 3 bulan. Oh satu tahun. Mirip banget ya? Ya iyalah kakaknya. Mirip banget ya? Iya kakaknya. Ya maksudnya beda sama gua gitu. Bapak siapanya? Kaya, yeah. Ini mau nanya ini ya. Yeah. Ini pertanyaan pas untuk saya sebetulnya. Okay. Emang Aliando dari kecil udah ganteng ya? Alhamdulillah. Dekil lah, dekil juga. Sempat dekil main bola kan, sering. Ya, kalau dekil mah biasa bisa dibersihin. Kalau saya mah kan dekilnya permanen. Gitu.
Aliando ini kakak seperti apa sih? Adik. Adik. Ya. Oh, adik ya? Tua dong. Gue seneng deh deket lu nih. Beda setahun lah, gak apa-apalah. Anggap aja kita keluarga lah, saya paling tua lah. Aliando ini adik seperti apa menurut kakak? Seperti ini. Seperti ini. Nah, mama dilempar nih kalau. Nah, kalau ini jahil gak dia? Kalau ini jahil banget. Sampai gimana sih jahilnya? Sampai gitu deh. Ini Suneo kan pengen tahu. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol kita akan melihat dulu beberapa foto Aliando dulu dan sekarang ya. Kita lihat ya, ini dia. Ya, kita melalui tim Bintit Badan Intelijen ini Talk Show ya. Mencari foto-fotonya. Nah, ini dia. Before, after. Before itu sebelum ya. After sesudah. Takutnya enggak tahu ya. Oke. Ini dia. Emang udah dari dulu udah ganteng ya Aliando ya. Alhamdulillah. Oke. Karena pas waktu itu kena petir. Oh, iya. Jadinya ini gua sedih banget ya, anak gua aja enggak sama ya. Ada kemanya kali. Oke, itu dia ya. Emang dari kecil sudah ganteng ya Aliando ya, luar biasa sekali. Saya sangat bangga melihat kamu ya. Dari sisi perkembangan itu. Betul, betul. Karena apa? Karena muda, ganteng, berkarya, multi talent, terus dia bisa membuktikan kepada dunia gitu loh. Itu. Luar biasa. Acting itu bukan hal yang mudah, sulit sekali. Oke, Kaya. Bisik-bisik tapi pakai ini. Jangan bisik-bisik, ntar disangka lebih sukai sih. Kenangan masa kecil apa, Kaya, yang paling berkesan bersama adik tercinta? Apa banyak, Kelly. Salah satunya dia, 9. Banyak banget. Apaan? Apaan kita kecil? Apaan sih? Masa kecil, kenangan. Oh, kenangan masa kecil. Ya kalau saya kan sama kakak saya. Yang apa nih? Yang abak dulu, yang lu, yang. Gak apa-apa, beresin aja dulu. Bisikin dulu. Masalah keluarga. Saya bukan siapa-siapa. Diskusi aja. Boleh gak? Tapi gue ceritain. Yang dulu ngompolin gue. Belum tahu, belum ya? Belum. Yang lu ngompolin gue, gak? Gak tahu kan? Yang lo ngilerin gue aja. Enggak tahu tapi udah gitu ya. Apa coba yang berkesan sekali? Enggak ada tadi. Oh, dulu kecil. Yang ngompolin enggak? Enggak ada. Ada. Nah, ini ada aneh. Dulu kan kecil sering berantem. Sampai dibikinin buku kebaikan, ingat enggak? Oh, buku kebaikan. Jadi harus nulis buku kebaikan. Dosa, buku kebaikan. Nanti kalau buku kebaikan. Ini curang nih. Gua enggak pernah. Jadi gua dosa-dosain. Jadi ya Allah, parah banget. Karena kecil dikit-dikit berantem, sehari enggak berantem aja tuh berarti enggak ada salah satu dari kita gitu. Betul. Sampai dibikinin buku kebaikan, ditulis tuh poin-poinnya. Jadi semakin dibikin buku itu, semakin salah. Oh, Ali lu salah terus, Li. Lu salah terus. Disalah-salahin terus. Enggak Ali yang disalah-salahin. Enggak, lu juga sering gitu. Akhirnya robek udah. Akhirnya tidak dilanjut itu, apa? Gak bisa. Udah gak dilanjut, udah gak fair. Udah gak ada fair, udah. Gak ada. Oke, okay. Waktu dulu gak kurang fairnya ya. Kurang fair. Padahal sambil ngobrol bisa begini kalau bisa. Fair itu, fair. Tapi memang adik kakak itu sesuatu yang berantem ya. Iya, biasa. Ya, maksudnya itu salah satu kasih sayang mungkin ya. Iya. Mengakui bahwa, oh lu kakak gua, lu adik gua. Iya. Itu. Sama kayak gua juga sama kakak gua. Oh, punya kakak, Amsele? Ada, tapi gak ngakuin saya. Oke, kita skip ya. Oke, kita ada satu orang lagi yang sudah menemani kamu, pernah menemani kamu sewaktu kamu masih kecil ya, baik suka dan duka. Juga duka. Ya, sudah teringat di kepala kamu kira-kira siapa yang akan datang? Pasti tidak ya. Oke, inilah dia. Mister Quiz selanjutnya. Oke. Masa rapinya banget tadi bilang. Ibu. Oh, sini juga. Kenapa sini juga? Bu Dila dari gimana?
balas notis. Silakan. Sini apa, Bu? Nyangka kalau enggak nyangka. Panggilnya apa? Teteh? Andi. Huh? Ande. Ande. An? Ande. 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 Ande bukan Andre. Oh. Kalau Andre mah jadul. Iya. Ande. Ada artinya Ande, panggilan Ande. Tante. Oh, tante. Orang Padang gitu ya, Bu. Oh, Ande mande. Iya. Ande. 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 Salah terus hari ini gue. Oke, Tante Dila, Tante ya. Ma. Ini mulai kapan mengasuh Aliando? Repot nggak sih ngasuh Aliando? Mulai kapan ngasuh? Bukan ngasuh sih ya. Cuman emang kebetulan kan mamanya Ali kakak aku nomor satu dan aku bontot. Jadi jaraknya nggak jauh. Jadi pas kecilnya dia sama. Ya mainnya bareng aku juga kecil gitu. Jadi kemana-mana bareng jalan terus aku kepengen ke kafe yuk nonton. Lu kenapa? Dia ikut juga di bawah nih dua-duanya gitu. Terus kemana-mana manggilin dia berdua mandi sore. Mandi? Mandi sore. Berdua kan ini yang ini hilang kesana. Nah, lu kecil pernah mandi bareng? Sering. Yalah kecil. Kesempatan, gosok gigi. Gue. Terus lu bau. Gue duluan. Rebut-rebutan sikat ya. Sama, sikat esek. Oke. Terus tante. Kan Ali kecil kan botak ya, selalu botak. Oke. Pakai sepeda kecil. Kalau udah disuruh mandi, udah ngebut tuh hilang. Masuk ke gang-gang tikus. Gang tikus. Jadi kalau disuruh mandi dia hilang. Iya. Suruh tidur siang malah naik delman. Iya. Jatuh udah jadinya. Oh. Udah paling itu. Terus dari ya beranjak dewasanya dia, mereka nih bareng-bareng sama aku juga gitu. Oke, tante maaf ini tapi ada istilah Aliando ini berkarirnya itu dari mulai kecil di bawah lah ya, sampai berdarah-darah. Itu ada istilah seperti itu ini? Oh iya. Apa ini maksudnya? Apa karena dia dari jadi Dracula vampir atau? Udah kan, udah selesai jadi vampirnya. Udah selesai. Udah selesai. Tapi ini udah ada istilah darah semua. Ada istilah berdarah-darah ini gimana bisa dijelaskan? Kalau berdarah-darah enggak ya karena mungkin enggak yang itu. Yang... Mungkin yang main drum. Main drum dulu sticking. Jadi ya kalau di drum itu ada nama sticking. Sticking itu pemanasan mungkin... dalam drum. Bukan itu kali. Kapan? Oh, jadi gue yang tahu. Enggak apa-apa, kita sama-sama so tahu. Orang saya aja enggak tahu dari tadi. Kan gue ngerasain. Kan gue saya ngerasain. Jadi kapalan itu jadi kapan kayak berdarah. Okay. Jadi akhirnya luka semua tangannya. Oh, oke. Okay. Kalau menurut saya nih ya. Ini beda kayaknya nih. Beda. Oke. Okay. Apa-apa, enggak apa-apa. Beda bak nih. Kalau dimaksud berdarah-darah apa tadi? Ini kan memulai karir ini kan pasti dari nol. Iya. Terus ada istilah dari bawah sampai berjuang sampai berdarah-darah itu. Ada istilah iya. Itu. Iya, kalau bukan berdarah main stick drum. Berjuang maksudnya apa berdarah maksudnya? Itu juga ada itunya dong, darahnya real. Oh iya, berarti lu ada darah real. Kalau yang aku lihat sih kalau perjuangan dari bawahnya karena benar-benar Ali mencoba benar-benar yang dari yeah. Nol banget gitu. Sampai fightingnya dia tuh benar-benar yang kan kalau banyak yang lain kan orang tuanya udah terkenal gitu ya. Kalau Ali kan dari nolnya banget dia berjuang karena kalau dia udah kepengen itu harus dan dia alhamdulillah selalu bisa capai. Contohnya kayak main drum dari Li, kalau kamu mau jago, dulu tuh pamannya bilang kalau kamu mau jago. Suami doi. Suami doi. Sticking harus rajin karena drummer itu kecepatan tangan sama kaki tuh yang diperhatikan gitu kan. Itu bener mas, berdarah-darah mas. Dan alhamdulillah karena dia ingin menjadi seorang drummer terbaik. Itu bener. Bukan yang terbaik. Kaki. Oh. Drummer terbaik. Ya udah ntar. Drum dulu nanti ini ya. Oke. Sampai. Duduk situ aja. Kasihan di sini aja. Oh iya. Kalau bisa mah kalian ngobrol bertiga saya duduk di sana. Ya. Terus ya sampai dia capai semuanya dari lomba solo drum, dari the best player-nya juga gitu. Sampai di bidang acting pun demikian gitu. Oke, mungkin kalau diambil ya ini inspirasi buat pemirsa di rumah, anak-anak itu kalau mau apapun gitu harus benar-benar menjalaninya ya, jangan setengah-setengah ya. Tapi bukan berarti kalau mau jadi pemain drum harus sampai berdarah tangannya, enggak juga ya. Oke, Aliando, ada yang mau disampaikan enggak untuk Tante Mande? Tante! Ande dan Tante itu sama,
Oh, aduh, saya malu orang Sunda ya. Mohon maaf ya. Ya buat Andre ya, nih, ada nggak yang mau disampaikan Aliando? Mohon maaf. Yang pasti, karena Andi kan juga penyanyi. Andi penyanyi juga, yang pasti terus karena Andi punya cita-cita ingin menjadi penyanyi yang terkenal, bukan yang berkualitas juga. Jadi semoga tetap belajar sampai sekarang, tetap selalu ini. Semoga bisa dong sukses, amin. Dan juga Kaya juga ingin belajar acting. Udah. Ini pianonya udah sedih loh. Oh iya, maaf ya mas, coba lagi dong biar lebih happy. Ya Allah, lu diem ya. Begitu mas di rumah. Ini udah jago loh, actingnya udah jago. Jadi dia tuh bisa masuk ke antagonis ya. Masalahnya bingung. Enggak apa-apa. Saya biasa bingung kok di sini. Ini mah belum seberapa. Ini mah belum seberapa. Mau dibikin lebih luar biasa lagi. Diem. Aliando, enggak apa-apa, biarin kalau ada sesuatu apa-apa ini biar dia lebih berani. Ya gini ya, kan kayak nih bilang nih, kan kayak juga kalau denger haters sedikit langsung down. Oh, jangan didengerin haters mah. Mau biar gue sama nama lu aja kan. Ya maksudnya? Apaan lu biasa? Kalau misalnya kita punya konsep tujuan yang positif, jalan aja terus, biar aja orang ngomong apa biarin. Yang penting kita punya tujuan positif gitu aja. Betul, Kal. Setuju. Jadi kalau kita bawa sesuatu di jalan, ditanya sama orang, nggak usah diliatin, dikomenin gitu. Misalkan kita bawa kambing, wah kambingnya kok dibawa, mendingan digendong. Kambingnya kasihan. Suka ada yang komen begitu? Iya. Ada fotonya. Itu. Udah, kita jalan lurus aja menuju ke depan, buktikan kepada dunia kalau kita itu bisa. Gitu. Kita minum dulu ya, biar tenang ya. Maya. Apa saya memang saya cemburu masa saya harus cemburu sama adik sendiri. Kalau gitu kalau Neng minta foto nggak marah juga dong. Maya mah setiap bintang tamu minta foto mulu. Enggak, cuma Aliando doang. Boleh minta foto nggak? Semuanya ngajak dong keluarganya, kasihan ya. Masa cuma berdua. Apa kalau sulit cemburu banget? Nggak apa-apa kan ya hasilnya ya? Nggak apa-apa. Nah, durasi. Penonton nanti pada pindah. Oh, pelit banget Kang Sule. Udah satu aja, cepat. Kalau nggak berasa, saya yang lemparin. Tong. Silakan diminum Aliando. Aliando aja, saya enggak. Saya iya. Semua orang. Ande silakan. Minum ya. Yeah. Ini namanya teh Asoy Geboy. Nikmatnya. Boy. Oh iya, Andre mohon maaf. Kenapa? Mules. Biasaan. Iya, tadi saya cek lagi ngacak-ngacak kamar mandi dia. Makasih Maya. Selek. Neng bawa cumi enggak? Hah? Tadi habis makan nasi bakar cumi soalnya. Wah, bau pete. Ih. Tapi kan saya tahu enggak cumi apa yang paling romantis? Cumi apa yang paling romantis? Romantis. Aduh, aku enggak tahu. Cumi apa? Cumi kamu. Ada Bang Haji Roma Irama. Iya, ya. Kalau ada dimarahin lah. Cuma kamu masa jadi cumi. Cumi kamu. Oke, kalau begitu sekarang sudah ada tantenya, sudah ada kakaknya, dan juga ada Aliando. Kita akan bermain games. Di sini kita akan melawan profesor-profesor dari luar negeri dalam games cerdas dan cermat. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita invite profesor-profesor kita. Yeah.
sini. Oke, kita bagi dua grup antara profesor dan juga keluarga Aliando. Tante juga ikutan di sini. Oke. Muat, muat. Baliknya sini. Gimana mau jawab kalau tua-tua begini? Ali kan ahli. Pasule. Ini. Kaca pembeku, kaca pembesar ada kacanya. Di mana-mana alis itu digital, bukan di kacamata. Profesor, profesor, oke, kita langsung saja bermain cerdas dan cermat. Silakan dicek dulu PL-nya. Aliando, aduh, udah soak ya. Oke, profesor, ini. Pintar mungkin. Ini bukan punya, terlalu pintar kalau begitu. Punya ilmuwan lain mungkin. IQ-nya terlalu tinggi. Oke, okay, sudah. Segitu aja. Segitu aja. Oke, okay, sudah siap? Sudah. Oke. Okay. Rebutan ya. Babak rebutan. Oke. Soal yang pertama. Berdasarkan Wikipedia. Wikipedia. Itu. Penemu telepon genggam pertama di dunia adalah orang Amerika. Apa? Silakan. Apa? Jawabannya apa? Apa jawabannya apa? Penemu penelpon pertama. Ya. Saudara saya. Penemu. Graham Bell. Salah. Makanya dengerin dulu. Ya jangan sok tahu jadi orang. Ya. Oke. Dunia adalah orang Amerika bernama Martin Cooper. Martin Cooper. Ya, pertanyaannya. Nah ini baru siap-siap, Bel. Kalau sudah ada pertanyaannya, tuh ya. Gue udah tahu pertanyaannya. Berapakah handphone yang dipunyai Aliando? Oke. Berapa? 5. 5 betul. Makanya pertanyaannya, dengerin. Penemunya yang mana? Kok profesor on ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan bodo amat pasukan Belanda Surabaya dan terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ya. Pertanyaannya, mau jawab? Oke. Okay. Pertanyaannya, pada tanggal berapa Aliando menggelar konser mini di Surabaya? 27 Desember. Betul. Perhatiin. Pertanyaannya kurang cepat. Lagian profesor udah tua-tua begini ikutan. Enggak bisa jawab. Lain kali yang muda. Jawabannya apa? Oke, soal yang ketiga. Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain bola yang selama karirnya sudah menjebol gawang lawannya sebanyak lebih dari 500 gol. Pertanyaannya, apa yang dijebol maling ketika rumah Aliando kemalingan? Ya, jadi jawab dulu. Oke. Okay. Tahu? Kita lempar ke Anda dulu. Lempar. Ya, lempar. Iya. Yang punya kuis. Ayo. Enggak tahu, enggak kenal malingnya. Oke. Okay. Silakan. Ali, Ali. Pagar. Pagar rumah. Betul. Kebenaran, itu beneran. Perhatikan pertanyaannya, makanya perizin ya. Awalnya kemana? Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Mungkin mau mijit Bel sekarang sebelum saya bacain pertanyaannya. Ini saja dulu. Ini saja. Baca dulu. Sebuah akuarium yang berbentuk kotak. Tahu nih, tahu. Tahu apa? Terus. Oke. Berbentuk kotak memiliki ukuran 30 cm. Lebar 25 cm dan tinggi 30 cm. Jika ke dalam akuarium tersebut diisi air sampai penuh dan dimasukkan gelang, sudah paham? Dikit lagi. Hah? Ini hitung-hitungan pasti. Mau dijawab dulu? 30 kali 20 kali 25 okay. Panjang, lebar, tinggi. Volume silakan. Ini pasti volume. Silakan. Iya, silakan. Berapa? Banyak. Salah. Anda terlalu sok tahu ya, karena
belum beres ya. Penuh dan dimasukkan gelang Aliando yang diberikan oleh fans. Apakah tulisan yang terdapat di gelang tersebut? Ayo, apa? I love you. Oke, salah. Bisa jawab kayak? Friend. Friend, betul. Ini emang benar. Om sudah tahu friend apa? Friend, tahu di lorong buang sampah. Pertanyaan terakhir. Nih, ada kesempatan. Kalau Anda bisa menjawab ini, nilai ini semua rebut kemarin. Rebut. Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Ini tolong temennya dikasih tahu jangan banyak. Susah mikirnya. Masuk angin. Iya. Tapi masih mending masuk angin daripada masuk SD udah tua. Oke. Sebuah pesawat terbang 4.000 kaki di atas laut. Pesawat tersebut melaju dengan kecepatan 909 km per jam. Di saat pesawat itu melewati Indonesia, kebetulan lahirlah seorang anak bernama Aliando Syarif di sebuah rumah sakit di wilayah Jakarta. Pertanyaannya, apa nomor? Sudah kebayang? Udah. Oke. Pertanyaannya, berapa tanggal lahir Aliando Syarif? Nih, dia yang tahu dia lahir. Pencet dulu ya. Jangan dipukul dong bang saya. 26 Oktober 96. Betul. Yeay. Sayang sekali Profesor, Anda cuma punya gelar Profesor ya. Tapi pengetahuan dan wawasan tentang artis Indonesia Anda kurang ya. Coba tanggal lahir saya pasti jawab. Loh, harus tahu dong. Orang dia aja tanggal lahir dia tahu kan? Tahu. Tuh, tahu. Dia tahu. Saya tahu. Iya, tahu kan? Tahun 1945. Betul! Oke. Okay. Saya tahu ya dia. Tahu. Ini pejuang kan? Iya. Pejuang yang gak diakui dia nih. Udah habis. Aul mulu. Oke, okay, kalau begitu pemenangnya adalah keluarga Aliando. Dan mendapatkan hadiah ini yang akan dikasih langsung oleh saya ya. Selamat. Mohon maaf, Anda pulang saja ya. Karena Anda tidak berhasil. Saya 1, 2, 3. Itu dia ya. Oke, nanti kita akan dilanjutkan lagi ya di sini aja.